Shalom saudara, puji Tuhan, haleluya. Saya Pendeta Robinson Nenggolan. Merupakan suatu anugerah Tuhan apabila kita hari ini boleh belajar firman Tuhan dalam episode Bible Study dengan tema Makna Pentahiran dan Kekudusan. Saudara yang oleh Tuhan, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke Tanah Perjanjian, sebenarnya bukan saja agar mereka lepas dari perbudakan, tapi menjadi umat kepunyaan Allah sendiri yang merupakan harta kesayangan Tuhan sendiri yaitu suatu bangsa yang kudus dan imamat yang rajani artinya menjadi kerajaan imam bagi Tuhan dikatakan dalam firman Tuhan keluaran 19 ayat 6 kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus sama halnya dengan kita ketika Tuhan menyelamatkan kita dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bukan saja agar kita lepas dari perbudakan dosa tapi juga menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, yang merupakan harta kesayangan Tuhan sendiri, yaitu suatu bangsa yang kudus dan imamat yang rajani. Artinya juga menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Tuhan berkata dalam 1 Pesos 29, Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, jika kita melihat dari dekat isi dan topik Taurat sebagai besar berhubungan dengan orang-orang kudus dan kerajaan imam. Ini berarti tentang imam dan kekudusan. Oleh sebab itu, coba kita lihat ini. Upacara pentahiran, penyangkalan kesucian, penebusan dan yang lainnya adalah berkaitan dengan bangsa yang kudus dan kerajaan imam. Sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Bangsa yang kudus berarti bahwa kita menjadi serupa kembali pada citra Tuhan. Kerjaan imam adalah kita bekerja untuk mendoakan dunia ini. Jadi saudara, Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir untuk diangkat sebagai kerjaan imam ke tanah yang dijanjikannya atau yang kita sebut tanah perjanjian. Saudara, apakah tanah yang dijanjikan itu atau disebut tanah perjanjian dipahami sebagai simbol kelimpahan? Saudaraku, kita perlu memahami tanah Perjanjian ini secara alkitabiah ada di timur dekat di zaman kuno, jadi bukan timur jauh atau Faris. Nah, kalau kita lihat ada empat bagian utama dari tanah Perjanjian: satu gurun, dua padang gurun, tiga tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu, empat ladang yang subur yang bisa dibuat kebun. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu? Seperti yang kita ketahui, orang Ibrani adalah nomaden. Maksudnya yaitu bangsa yang mengembara pada waktu itu. Meskipun demikian, mereka juga beternak domba, kambing dan sapi. Mereka memerah susu dan membuatnya menjadi yogurt. Di samping itu, mereka juga beternak lebah untuk mendapatkan madu. Dengan demikian, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu adalah berbicara tentang daerah atau wilayah tertentu di mana mereka bisa beternak, mengolah tanah sehingga menghasilkan susu dan madu. Mari kita baca ulangan 11 ayat 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Saudara, kita perlu ketahui bahwa ketika mereka telah sampai di tanah kanan, Tuhan membagi-bagikan tanah dengan cara yang adil. Artinya apa? Tuhan membagikan tanah sesuai dengan jumlah jiwa. Merata. Tanah didistribusikan secara merata ke setiap orang. Dan Tuhan membuat sistem tahun Yobel dan sabat untuk tanah itu. Agar tidak dimiliki secara permanen. Artinya tidak boleh seorang memiliki tanah itu. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan tahun sabat dan tahun Yobel? Tahun sabat adalah setiap tujuh tahun. Tahun Yobel adalah setiap 50 tahun. Nah, di tahun-tahun tersebut, bumi diistirahatkan. Budak-budak membawa kebebasan, mendapat kebebasan. Dan semua hutang diampuni. Nah, sekarang, apa yang dimaksud dengan the promised land? Atau tanah yang dijanjikan? Ini jawabannya. Tanah yang dijanjikan adalah tanah di mana Tuhan mengangkat umatnya yang kudus dan mendirikan kerajaan imam. Artinya apa? di tanah tersebut Allah mengangkat atau menegakkan umatnya yang kudus dan mendirikan kerajaan imam. Kudus adalah di mana kekudusan Tuhan dan citra Tuhan dipulihkan di dalam hidup mereka dan melalui kehidupan kudus itu menjadi kerajaan imam untuk menghancurkan berhala di tanah itu dan mendoakan bangsa-bangsa kepada Allah. Jadi saudara, Tuhan menginginkan untuk umat Israel hidup dengan kudus sehingga mendirikan kerajaan imam. Buat kita sekarang ini, kita harus sadar bahwa segala milik kita adalah milik Tuhan. Dan fokus kita adalah menjadi umatnya yang kudus dan kerajaan imam. Saudaraku, kita ingat sebelum mereka masuk ke padang gurun, Tuhan menyuruh orang-orang Lewi berdiri di depan bangsa Israel. Untuk apa itu? Tujuannya adalah mentahirkan perkemahan sehingga kekudusan Tuhan ada di tempat yang kudus itu. Tuhan yang kudus hadir di situ dan bangsa Israel menjadi umatnya yang kudus melalui penyertaan Tuhan. Coba kita lihat saat ini. Persiapan yang harus dilakukan sebelum perjalanan di padang gurun adalah hanya satu hal, yaitu apa? Pentahiran dan kekudusan. Sekarang mari kita pelajari apa pentahiran dan kekudusan dalam perjanjian lama. Tuhan yang kudus hanya hadir di tempat yang tahir. Oleh sebab itu, kemuliaan kudus disebut kabot. Coba lihat, saya ini kabot artinya berat, kekayaan tapi juga artinya kemuliaan. Jadi, maksudnya Tuhan menyuruh mereka untuk membuat tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, Shekina Glory. Mari kita baca Imamat, ayat: "Sebab Akulah Tuhan." yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi alamu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Kekudusan kita adalah kekudusan secara relasional di mana roh kudus datang ke dalam kita yang telah dibersihkan oleh darah Kristus dan kita menjadi umatnya yang kudus dan kerajaan imam berdasarkan hubungan kudus dengan Kristus. Jadi ada relasi kita dengan Kristus. Pada umumnya, kita berpikir bahwa saat orang Israel mempersembahkan korban di perjanjian lama, mereka menerima penebusan melalui pengorbanan itu. Dengan perkataan lain, dosa mereka diampuni dan semua sudah beres sehingga mereka dapat memasuki tanah perjanjian. Bagi kita sekarang, kita berpikir bahwa dengan darah Yesus kita diampuni dari dosa dan semua sudah beres sehingga kita dapat masuk sorga. Itu memang benar, tapi belum tepat. Kenapa? Mari kita lihat lebih dalam lagi, saudaraku. Tujuan akhir dari persembahan adalah untuk mentahirkan orang-orang dalam perkemahan melalui persembahan tersebut. Mengapa harus ditahirkan? Karena Tuhan yang kudus ingin hadir di situ. Jadi, tujuan pentahiran adalah agar Tuhan yang kudus hadir bagi kita melalui keselamatan. Kita ditahirkan oleh darah Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus berdiam di dalam kita. Untuk itu, kita harus selalu ditahirkan. Saudaraku, kitab Imamat membedakan segala sesuatu di dunia ini dengan dua hal. Kados artinya yang kudus. Kole artinya yang tidak kudus. Kata kados yang berarti kudus adalah separate, artinya dipisahkan. Untuk perkemahan dibedakan antara daerah Tuhan yang kudus dan daerah yang tidak kudus. Di dalam perkemahan adalah kudus, tetapi di luar perkemahan adalah tempat yang tidak kudus. Dari pembagian ini kita bisa melihat konsep satu, yang kudus bisa menjadi yang tidak kudus. Oleh kenapa? Karena najis atau dari dalam keluar. Yang tidak kudus bisa menjadi kudus. Kenapa? Karena ditahirkan dan dari luar masuk ke dalam. Nah, saudaraku, hal itu dimungkinkan melalui upacara pentahiran. Berarti kekudusan ini bukan sesuatu yang statis tetapi yang dinamis. Yang tidak kudus bisa menjadi yang kudus melalui upacara pentahiran. Dan setelah ditahirkan, kita dikuduskan dengan hadirat Tuhan. Saudaraku, semua yang kudus bisa menjadi yang tidak kudus oleh karena najis. Kalau yang tahir menjadi yang najis biasanya kita sebut itu tame. Tame artinya najis, tahor artinya tahir. Yang najis ditahirkan melalui pembersihan, yaitu upacara pentahiran, supaya menjadi suci atau dikuduskan kembali. Tujuan akhir pentahiran itu adalah untuk Tuhan hari di tempat yang telah ditahirkan. Jadi enggak saudara, Tuhan ingin menyucikan semua perkemahan bangsa Israel agar Tuhan hadir di situ. Ingat itu, agar Tuhan hadir di situ. Jadi perkemahan harus selalu suci supaya Tuhan hadir. Mereka harus menjaga kekudusan dalam situasi yang bisa memungkinkan menjadi tidak kudus. Itu sebabnya mereka harus melakukan upacara pentahiran berulang kali. Nah, lihat saya berikut. Pada zaman perjanjian lama, mereka harus melakukan upacara pentahiran berulang kali untuk menjaga kekudusan. Tapi sekarang kita tidak perlu melakukan pentahiran berulang kali. Kenapa? Karena kita sudah memiliki korban tebusan yang kekal dari Yesus Kristus dan darahnya. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 10 dan ayat 18. Ibrani 10 ayat 10 berkata begini. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 1018 Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kita tidak perlu ada korban-korban khusus seperti zaman dulu lagi. Jadi ingat saudara, Tuhan yang kudus hanya hadir di tempat yang suci. Kita harus kudus agar Tuhan menyertai. Tuhan ingin agar kita menjadi kudus. Itulah kerinduan Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman bahwa bagaimana kita menyelesaikan pentahiran secara rinci. Untuk penyelesaian pentahiran ada pentahiran secara ritual dalam rangka mentahirkan perkemahan. Dalam hal ini saudara, perkemahan dan orang-orang disucikan melalui pengorbanan. Pentahiran secara ritual yaitu segala yang najis disucikan melalui upacara pengorbanan. Itu ada dalam kitab bilangan pasal 5 ayat 1 sampai 4 Juga dalam kitab imaman pasal 11 Saudaraku di perjanjian lama Pentahiran dan kenajian itu tidak harus berarti secara moral Misalnya kalau perempuan mengalami menstruasi Itu kan bukan moral Dalam perjanjian lama Menstruasi didefinisikan sebagai sesuatu yang najis Saudaraku, menstruasi perempuan itu suatu fenomena fisik dan alami. Itu adalah hal yang normal, jadi bukan hal moral ini. Itu bukan hal yang najis secara moral. Juga kalau ada yang terluka atau berdarah, itu dikatakan juga hal yang najis. Apakah itu dosa? Itu bukan hal yang najis secara moral. Saudara, kalau kita membaca Taurat dengan baik-baik, di situ ada motif hidup dan mati contoh dikatakan sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Jadi ada motif mat, hidup dan ada mati. Nah, coba kita lihat setelah berikut. Hidup adalah wilayah Tuhan yang kudus. Kematian adalah bagian setan yang jatuh ke dosa. Saudara, Alkitab menentukan hal-hal yang melambangkan kematian sebagai kenajisan secara ritual. Misalnya jika darah keluar dari tubuh itu najis dan jika terus keluar kita akan mati bukan mayat binatang yang makan sesuatu yang busuk kuburan yang terkait dengan kematian kerasukan berhala itu semua adalah kenajisan untuk itu perlu pentahiran jadi saudara arti pentahiran secara ritual adalah yang najis bisa ditahirkan dengan cara ritual bagi kita sekarang, kita yang najis tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita dapat ditahirkan melalui ritual kayu salib, yaitu darah pengorbanan Yesus Kristus, tidak butuh yang rumit-rumit seperti zaman Taurat dulu. Jadi, kita hanya bisa disucikan melalui pengorbanan Yesus Kristus, saudaraku. Pada waktu itu. Tuhan menyuruh perkemahan ditahirkan melalui ritual. Dan bukan hanya itu saja, dalam bilangan pasal 5 ayat 5 sampai 10 dikatakan mengenai pentahiran etis. Pentahiran didapat melalui perilaku etis. Salah satu contoh pentahiran secara etis yaitu ritual kompensasi. Jika seorang berdosa, mempersembahkan dan mengkompensasi pihak yang dirugikan dengan menambah seperlima dari jumlah pokok. Misalkan nih, jika seorang punya pinjaman satu juta, kemudian dia berbuat salah atau ingkar janji, maka dia harus mengembalikan 1,2 juta. Artinya apa? Menambahkan seperlima dari jumlah pokok. Jadi apa itu ritual kompensasi? Jika kita telah merugikan orang, kita harus membayarnya kembali. Pertama, kita datang kepada imam untuk mengakui dosa yang merugikan orang. Kemudian mempersembahkan korban, dan bukan hanya itu saja, tetapi mengkompensasi orang yang dirugikan dengan menambah seperlima dari jumlah pokok. Apa artinya hal itu bagi kita sekarang? Pentahiran tidak selesai hanya dengan ritual itu, tidak akan selesai dengan kita mengatakan, "Tuhan, maafkan saya." Ya, itu harus diperluas ke dalam kehidupan kita dengan iman dan tindakan. Lihat slide berikut, jadi pentahiran membutuhkan iman dan tindakan. Jadi, saudara sangat jelas, pertobatan terhadap Tuhan harus dikaitkan dengan kompensasi untuk sesama, seperti membantu orang yang kekurangan, membantu pekerjaan Tuhan, kegiatan sosial lainnya, dan sebagainya. Jadi, bukan take it for granted. Jadi, ketika kita menyakiti orang lain, pertama-tama kita harus benar-benar bertobat kepada Tuhan. Tetapi, pertobatan yang sejati harus diperluas dengan mengkompensasi. Lihat, selain ini, pertobatan perlu ditambahkan dengan tindakan kompensasi. Kita harus mengkompensasi dengan penambahan seperlima dari jumlah pokok. Ya, ingat itu. Nah, sekarang, bagaimana jika yang dikompensasi meninggal pada waktu itu? Oh! ada berkata, ah aku beruntung. Senang sekali aku tidak perlu mengkompensasi. Tidak, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Saudara menurut kita bilangan pasal 5, kita harus mencari kaumnya jika pihak yang dikompensasi meninggal. Itu harus dibayar kepada kaumnya ketika pihak yang dikompensasi meninggal. Maka kompensasi dibayar kepada kaumnya. Tapi kalau orang itu tidak ada kaumnya, Tebusan salah yang harus dibayar itu disertai dengan domba jantan perdamaian akan menjadi bagian imam yang mewakili Tuhan. Apa artinya jika orang yang harus saya kompensasi telah meninggal, saya membawa tebusannya kepada imam supaya itu digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti untuk beribadah dan pekerjaan Tuhan lainnya. Jadi jika tidak ada pihak yang dikompensasi, tebusannya harus diberikan kepada Tuhan dan sesama, seperti membantu orang yang kekurangan, membantu pekerjaan Tuhan, kegiatan sosial dan lain-lain. Di sini kata diterjemahkan sebagai kaum adalah goel. Jadi arti kata goel adalah juru selamat, goel penyelamat, penebus. Akar dari goel adalah gal GAL yang berarti penebus, GAL menebus. Jadi, saudara, Tuhan adalah goel yang kekal. Dialah Juru Selamat yang menjadi imam kita, di mana menebus dan menyelamatkan kita. Umatnya memanggil Tuhan sebagai goel. Saudara kita telah menjadi tahir melalui ritual Yesus Kristus. Kita harus memperluas pentahir secara ritual dan menyelesaikannya dengan pentahiran kehidupan melalui kehidupan kita yang melayani. Jadi saudara, ini kesimpulannya. Hal yang paling penting yang Tuhan minta untuk dilakukan sebelum berangkat ke padang gurun ialah tahir. Itu agar Tuhan yang kudus ada di antara mereka dan agar berjalan bersama dengan mereka. Karena Tuhan yang kudus hanya bisa hadir di tempat yang suci. Hanya kedahiran Tuhan yang membuat mereka mampu mengatasi mengatasi padang gurun dan Ditahirkan kembali sebagai umatnya yang kudus dan kerajaan imam di tanah yang dijanjikan. Ingat, saudara, berikut: hanya dengan hadirat Tuhan ada kemampuan untuk bertahan di padang gurun, tanda kutip, dan menanggung panggilannya. Saudaraku, padang gurun bagi kita berbicara tentang masalah-masalah dan tantangan hidup yang kita hadapi. Jadi, saudara. Perlu kita ketahui bahwa menurut Alkitab ada perabot dari emas dan perak, tapi juga dari kayu dan tanah dalam rumah. Mari kita lihat 2 Timotius 2:20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk masuk yang mulia dan yang terakhir untuk masuk yang kurang mulia. Ayat 21-nya berkata apa? Jika seorang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk masuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Namun Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan ingin memakai perabot yang bersih. Kita harus bisa bersaksi seperti ini. Aku adalah perabot bermutu. Aku adalah perabot dari emas. Aku adalah perabot dari kayu. Tapi sekarang aku sudah menjadi bersih oleh Yesus. Maka aku menjadi bersih dan menjadi saluran berkatnya. Aku menjadi perabot yang dipakai Tuhan. Sekarang ini seringkali kita lihat orang-orang dan gereja meminta berkat materi, kekayaan dan sebagainya. Padahal yang paling utama sebenarnya adalah kekudusan. Itu sebabnya yang kita butuhkan adalah pentahiran dan hadirat roh kudus. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat kemurahanmu. Di mana dalam Bible study hari ini kami boleh belajar tentang pentahiran dan kekudusan. Betapa pentingnya itu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Hamba berdoa, berikan hikmah bagi kami untuk bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami boleh menjadi perabot yang indah, yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi dikau saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Semua kita katakan, "Amin." Puji Tuhan.